Beginilah aksi Wakil Bupati Morowali Utara Muhammad Asrar Abdul Samad yang mengamuk saat pelantikan eselon 3 dan 4 pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Dalam rekaman video amatir yang diunggah ke sosial media itu, terlihat bagaimana sang wakil bupati yang berpasangan dengan Bupati Abtripel Tumimomor itu mengamuk di ruang pelantikan. Asrar berteriak-teriak memprotes pelantikan itu, bahkan hingga menendang kursi yang berada di depannya. Belum dipastikan apa penyebab wakil bupati itu mengamuk. Namun, aksi itu tidak berlangsung lama karena sang wakil bupati langsung diamankan oleh sejumlah petugas yang berada di ruangan. Dari Morowali Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.